Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Kim Hye-yeon belum lama ini menjalani pemotretan dan wawancara dengan Singles Korea. Sang aktris menampilkan berbagai gaya dengan latar belakang romantis dari kota London. Pemotretan ini seperti dongeng yang dipenuhi dengan warna berbeda. Hye-yeon berbagi pemikirannya tentang pemotretan kali ini. Mengunjungi London selalu ada dalam daftar keinginanku, dan beberapa hari terakhir ini sangat membahagiakan dan menyenangkan, sehingga aku bertanya-tanya apakah waktu berlalu terlalu cepat. Hye-yeon juga membahas tentang drama terbarunya, Lovely Runner, yang membuat popularitasnya semakin melejit. Meskipun dramanya telah berakhir, aku yakin karakter Im Seol dan Sun Jae masih tinggal di suatu tempat, ucapnya. Hye-yeon selanjutnya membayangkan kehidupan rumah tangga yang dijalani Im Seol dan Sun Jae di Lovely Runner. Diketahui bersama dalam episode terakhir drama TVN itu, Sun Jae melamar Im Seol dan pasangan yang saling mencintai itu akhirnya menikah. Mereka seumuran, jadi menurutku mereka akan menjalani kehidupan rumah tangga yang manis dan penuh pertengkaran bersama. Sun Jae yang berani akan mengungkapkan perasaannya secara terus terang terlepas dari pekerjaannya. Meskipun Im Seol mungkin merasa terbebani dengan perilaku Sun Jae, diam-diam dia menyukainya, jawab Hye-yeon. Di sisi lain, kesuksesan Lovely Runner membuat pihak produksi memberikan hadiah liburan gratis selama beberapa hari di Thailand untuk staf dan para aktor. Sayangnya, Usok tidak bisa ikut serta karena jadwal padat yang dimilikinya. Sementara itu, Hye-yeon dan Usok sama-sama kebanjiran tawaran iklan dan pemotretan. Keduanya juga sedang disibukkan dengan tour fan meeting yang mencakup beberapa negara.